Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini saya juga dapat paketan dari Bang Asep di daerah mana ini? Wonogiri, Kabupaten Wonogiri juga. Seperti ini ya paketannya. Ini adalah racikan dari Bang Asep. Siapa sih yang tidak kenal dengan Bang Asep yang di Facebooknya itu namanya adalah Step Stop. Nah, itu adalah juga peracik ya. Oke, langsung saya buka. Terima kasih ya Bang Asep sudah ngasih saya tester. Wah, ini rapat sekali. Wow. Ini seperti ini. Oke, langsung saja saya akan buka bagaimana untuk karakter apa namanya tembakunya itu sendiri. Oke. Jadi ini tembakau katanya racikan dari Bang Asep itu tanpa tembakau Virginia. Nah, seperti ini ya tembakunya. Ini agak gelap tapi ada apa namanya sedikit apa padang-padangnya sedikit nih. Nih, ada yang terlihat cerah sedikit nih. Entah tembakau apa, saya juga kurang tahu, nanti tanya saja sama Bang Asep. Racikan juga lembut, agak besar sedikit dan terpotong kecil-kecil seperti ini. Ini kayaknya enaknya kalau melinting juga pakai alat karena seperti ini ya. Oke, langsung saja untuk tingkatan kelembapan juga tidak begitu lembab, juga tidak begitu kering atau bisa dikatakan stabil. Kemudian untuk bau harumnya ini kayak bau rempah-rempah. Pokoknya kita langsung aja bagaimana karakter rasa apa racikan Bang Asep. Oke, saya ambil karet dan juga saya karet akan saya balik tanpa cekes juga ya teman-teman. Oke, bagaimana sih Bang Asep untuk racikan yang kedua kalinya? Soalnya kemarin juga pernah ngasih aku yang pertama, sekarang yang keduanya. Katanya sih ini adalah salah satu racikan untuk bahannya itu dari saya, yaitu tembakau Lamsi. Seperti ini, lupa nih kepala nggak dibalik nanti jadi manis ya. Ya terjadi. Oke, langsung saja saya akan nyalain. Benar ya, ini masih satu kali. Ini tembakonya juga soft untuk hisapan ketiga kalinya ya ini. Kemudian ini juga tidak panas, juga tidak nyegrak. Ketika dikeluarin keluarin juga di depan juga tidak ada panasnya. Halus ya. Ini tapi untuk apa namanya review dari pribadi saya sendiri. Tapi di luar di lidah depan ini terasa agak pahit sedikit. Tapi nggak apa-apalah. Mungkin nanti bisa juga di apa namanya diakalin atau dibuangin ini pakai cengkeh. Tapi ini tanpa Virginia loh bisa jinak menjadi apa namanya soft. Ini sangat hebat sekali ya Bang Asep. Wow, mantap deh. Peracik-peracik Nusantara itu emang hebat. Aroma juga tajam ya ini. Pembakaran juga bagus ini, jadi karetnya juga tidak terbakar sebelah. Oke, wah ini bisa sampai habis, mantap deh ini punya Bang Asep. Oke, terima kasih ya Bang Asep atas orderannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin cukup sekian, next time saya akan mereview tembakau racik punya siapa lagi. Nanti gampang deh, saya akan review di JT saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tingwe Indonesia.